Ini Nasional 5 edisi 23 Ogos 2015 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Nong. Dan berikut adalah tumpuan hari ini. Polis sahkan penemuan mayat di Bukit Wang Burma. Polis bongkar makmal proses dadah, lebih 300 kilogram dadah dirampas. UMNO mampu terus menjadi peneraju kepimpinan negara. Seperti biasa, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri. Di Sarawak, kita akan bersama dengan Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Di Sabah bersama Nur Azimah Radik. Dan akhir sekali bersama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri di Negeri Sembilan. Semuanya selepas ini. ...24 mayat mangsa pemerdagangan manusia berjaya dibawa keluar dari kawasan perkuburan di puncak Bukit Wang Burma dekat Wang Kelian Perlis kira-kira pukul 8.30 malam tadi. Kesemua mayat dibawa keluar dengan menaiki dua trak terus dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar Kedah. Mayat yang dipercayai telah reput itu diletakkan dalam bungkusan beg plastik, tiba di unit forensik kira-kira pukul 9.30 malam untuk proses bedah siasat. Ini merupakan penemuan mayat terbaru yang ditemui 5 km daripada lokasi penemuan sebelum ini di Bukit Wang Burma. Mayat ini ditemui anggota Komando 69 ketika melakukan latihan di kawasan bukit itu. Semua mayat terbabit ditemui selepas penggalian dilakukan. Pasukan terdiri daripada anggota forensik dan pasukan gerakan am PGA susulan penemuan kubur di Kem Haram itu beberapa hari lalu. Malam tadi, dalam satu kenyataan kepada Bernama, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan penemuan beberapa kubur lagi di kawasan Sempadan Perlis dan Thailand. Sebelum ini, 116 mayat ditemui di dua lokasi membabitkan, 35 di Bukit Wang Burma dan selebihnya di Wang Perah di dalam kawasan Wang Kelian Perlis. Pembongkaran mayat terbabit susulan penemuan 28 kem haram sindiket pemerdagangan manusia dengan 139 kubur menempatkan mayat mangsa kegiatan itu. Sementara itu, Ketua Polis Perlis SAC Syafiq Ismail yang dihubungi memberitahu kubur tersebut merupakan kubur lama dan berada di lokasi yang jauh lebih dalam berbanding kubur yang ditemui sebelum ini. 6 daripada rangka mayat ditemui atas tanah dan dipercayai timbul selepas hujan lebat menghakis tanah di tempat mayat ditanam. Hasil dari penemuan itu juga, pihak berkuasa menjumpai 20 kubur namun selepas proses menggali hanya 18 mayat yang telah berkafan ditemui. Difahamkan kesemua mayat ditemui ketika operasi yang diadakan pada minggu ini. Mayat-mayat berkenaan kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alustar untuk proses bedah siasat. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengumumkan penemuan 139 kubur dan 28 kem pemerdagangan manusia. Hasil dari penemuan itu, 116 mayat ditemui di dua lokasi membabitkan, 35 di Bukit Wang Burma dan selebihnya di Wang Perah di dalam kawasan Wang Kelian. Polis Pulau Pinang membongkar sebuah makmal dadah dan melumpuhkan satu sindiket tempatan yang menggunakan khidmat kepakaran warga Iran dalam serbuan di 3 lokasi di Pulau Pinang. Dalam serbuan itu, polis turut menahan 4 lelaki termasuk 2 warga Iran dan seorang wanita berumur antara 24 hingga 58 tahun serta merampas 324 kilogram cecair dadah jenis syabu, juga peralatan dan bahan kimia yang digunakan untuk memproses dadah. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Mukhtar Muhammad Sharif, operasi pada pukul 10.20 malam Khamis dan 12.20 pagi pada Jumaat yang baru lalu adalah hasil risikan dan intipan JSJN Bukit Aman dengan kerjasama pasukan khas taktikal perisikan narkotik STING. Pasukan itu menyerbu 3 lokasi di Pulau Pinang, iaitu di sebuah rumah kedai di Bukit Mertajam dan diikuti di bahagian pulau iaitu di Jelutong dan Georgetown. Dalam serbuan di Bukit Mertajam, polis menahan 3 lelaki termasuk 2 warga Iran berusia 29 dan 27 tahun, manakala seorang lagi lelaki ditahan di Jelutong dan wanita berusia 52 tahun ditahan di Georgetown.
Dua warga Iran yang ditahan dipercayai sebagai roaming chemist yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dibawa masuk serta diupah sedikit atas kepakaran mereka membuat dadah sintetik. Chemist ni kalau buat benda yang kebaikan kepada umat, baguslah. Pasal tu saya kata dia rogue. Pasal benda kerja yang dilaku ni, mereka ni kira perosak manusia lah, perosak makhluk, merosakkan orang. Pasal tu saya kata dia rogue chemist. So they employ, they will go lah. Dia orang ni jaringan underworld ni macam-macam lah. Dia lagi pantas daripada internet. Polis turut menyita dua buah kereta, sebuah motosikal, wang tunai dan pelbagai barangan kemas bernilai RM69,400. Siasatan awal mendapati sindiket yang beroperasi sejak beberapa bulan lepas memproses dadah untuk pasaran tempatan. Kesemua suspek ditahan reman sehingga 27 Ogos dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekumpulan empat lelaki warga asing diburu selepas disyaki terlibat dengan beberapa jenayah pecah rumah dan samun sekitar daerah Timur Laut Pulau Pinang sejak seminggu lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Mayor Farid Atrash Wahid mengakui kumpulan berkenaan dipercayai aktif melakukan jenayah berkenaan dengan mensasarkan kediaman mewah di beberapa kawasan di daerah itu. Kumpulan berkenaan akan memecah masuk rumah dan mengikat penghuninya sebelum melarikan pelbagai barangan berharga. Dia masuk ke dalam rumah. Kalau kata di rumah tu ada anjing, dia akan meracun anjing-anjing ini, akan bunuh anjing ini sebelum dia orang bertindak untuk memecah masuk ke dalam rumah masing-masing dia. Itu yang. Ya. Kumpulan ni ya, agak ganaslah pasal apa dia orang masuk dia orang ikat masing-masing dia ni. Dan dia orang akan apa? Rampas barang-barang daripada rumah mangsa berkenaan. Boleh macam daya yang menetapkan kereta macam sekarang? Dan kita percayalah, kita akan selesaikan. Kita dalam usaha lah, kita dalam usaha yang keras untuk urusan kumpulan ni. Sehingga kini, tiga kes pecah rumah dilaporkan dengan menggunakan modus operandi yang sama. Pihak berkuasa telah menggerakkan Ops Rantau Khas bagi mengesan kumpulan berkenaan dan yakin akan memberkas suspek dalam tempoh terdekat. Bayi yang dipercayai dibuang ibu kandungnya berusia 14 tahun di Kampung Baung Salur, Kota Baru pada 14 Ogos lalu ditempatkan di rumah kanak-kanak mini di Cerang untuk sementara waktu. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, Muhammad Hanafi Maulud berkata pihaknya sudah mendapatkan perintah perlindungan sementara di mahkamah hari ini. JKM Negeri mendapat tempoh perlindungan sementara terhadap bayi perempuan berusia 10 hari itu selama 2 bulan sebelum dirujuk semula ke mahkamah. Sama ada bayi terbabit akan berada di rumah perlindungan itu secara tetap atau diserahkan kepada keluarga. Dalam tempoh itu, keluarga berkenaan boleh membuat permohonan sekiranya berminat untuk menjaga bayi itu, namun pada masa sama siasatan mengenai latar belakang keluarga diteruskan. Dan kini pegawai pelindung kebajikan masyarakat telah pun mendapat perintah perlindungan sementara di bawah Seksyen 25 Akta Kanak-kanak 2001 dan telah kanak-kanak itu telah diperintahkan untuk berada di rumah kanak-kanak Kota Baru, Kelantan selama 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan, siasatan pegawai perlindungan akan terus dibuat bagi memastikan sama ada bayi itu terus untuk diletakkan ke rumah kanak-kanak atau akan diserahkan kepada keluarga yang layak. Katanya bayi berkenaan yang baru keluar dari Hospital Raja Perempuan Zainab 2 semalam dalam keadaan sihat, namun ibunya yang mendapat rawatan di hospital sama masih lemah. Ahad lepas, seorang pelajar perempuan tingkatan 2 ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung penemuan bayi tersebut. Seorang ibu yang risau dengan keselamatan anak perempuannya yang tidak pulang ke rumah sejak 15 hari lalu merayu supaya dia segera pulang ke pangkuan keluarga. Hamidah Abdul Jalil berkata anaknya Nur Ashikin Zam, 19 tahun, hilang sejak 8 Ogos itu dipercayai dilarikan seorang lelaki yang dikenali sebagai sejak sebulan lalu. Menurut Hamidah Nur Ashikin, mula dimengenali lelaki bernama Suradi Iskandar Fisal itu selepas dia dan rakannya mengambil upah menjaga perniagaan sewa kereta milik suspek.
Nur Ashikin yang belajar di Kolej Universiti Agrosains Melaka pulang ke rumah bersama suspek dan rakannya pada 2 Ogos lalu atas alasan menguruskan perniagaan. Mereka tinggal di rumah milik keluarga Nur Ashikin selama seminggu. Kemudian pada 8 Ogos, suspek dipercayai bertindak melarikan Nur Ashikin dengan menggunakan kereta Kia Spectra milik adik lelaki Nur Ashikin. Jika ternampak anak saya, Ashikin, minta hubungi kami sekeluarga. Ada nombor telefon yang disediakan situ. Harap dapat menghubungi kamilah kepada anak saya jika dia ada tertengok dalam TV ke. Pulanglah, Ashikin. Mak rindu sangat, Ashikin. Pulang anak. Ingat mak, keluarga dekat sini. Ingat Allah, nak. Pulanglah, mak sangat rindu. Mak rindu sangat-sangat. Pulanglah, Ashikin. Jangan lupa Allah. Laporan polis dibuat di IPD Kelang pada 8 Ogos dan mendapati suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau termasuk menipu. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai Nur Ashikin dan Suradi diminta menghubungi ayah Nur Ashikin, Zam Abdullah, di talian 011-143-73984 dan adik lelakinya Muhammad Syafiq di 016-953-9651. Bahtera UMNO cukup teguh untuk terus mengharungi cabaran sekaligus memastikan parti itu dapat mengubah lanskap ekonomi, politik dan sosial negara di masa depan. Perdana Menteri yang merangkap Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata UMNO mampu terus menjadi peneraju kepimpinan negara ini. Tambahnya, setiap parti politik tidak akan terkecuali dari timpa masalah, namun pasti ada jalan penyelesaiannya. Pada masa sama, Datuk Seri Najib melahirkan kebimbangan seandainya UMNO hilang kuasa, apa akan terjadi kepada bangsa Melayu dan umat Islam. Ada yang kata UMNO, orang Melayu akan terjongkang. Ada akan kata UMNO akan, orang Melayu akan tertiarap. Saya pilih perkataan, orang Melayu akan terbangsat kalau UMNO hilang kuasa. Terbangsat. Tidak ada perkataan yang lebih menggambarkan untuk nasib yang cukup tertekan. Hilang segala-galanya. Hilang kuasa, hilang maruah, hilang masa depan, hilang segala-galanya kalau UMNO hilang kuasa. Tuan-tuan, wajib kita pertahankan UMNO sebagai parti yang terus memegang teraju kepimpinan negara. Betul? Betul. Kalau ada apa-apa masalah pun, carilah penyelesaian. Sama ada peringkat nasional ke peringkat negeri, takkan tak ada formula penyelesaian. Dalam sejarah UMNO daripada dulu sampai sekarang, bukan tak ada masalah. Beliau berucap demikian pada perasmian mesyuarat kelompok perwakilan UMNO bahagian Padang Besar, Arau dan Kangar di Perlis. Dalam ucapannya, Datuk Seri Najib turut menyatakan rasa kagum dengan prestasi UMNO di Perlis. Katanya dengan penyatuan yang ditunjukkan oleh UMNO, bahagian Padang Besar, Arau dan Kangar akan menjanjikan kecemerlangan kepada pemimpin negeri itu. Apa ni tiga-tiga ni? Hampa ni pakatlah. Boleh tak? Hak bawah suruh pakat tu tak? Hak atas ni ikutlah. Saya dah bagi role, saya ni manager pasukan bola. Saya dah bagi role. Hak Nadik skora dah ada, dah jadi back pertahanan, midfield dah ada. Cuma jangan score gol sendiri saja. Saya harap itu. Jangan score on goal. Kalau score on goal, musuhlah menang. Bukan pasukan menang.
kita nak pasukan menang. Betul tak, tuan-tuan? Yang tak kira lah yang menang siapa, akhirnya UMNO juga yang menang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggariskan tiga elemen penting bagi memastikan kestabilan Sabah terus terjamin di bawah kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional BN. Tiga elemen tersebut ialah kestabilan politik, pengukuhan ekonomi dan pemerkasaan aspek keselamatan. Beliau juga mahu semua anggota dan kepimpinan merapatkan barisan dan berusaha memenangi hati dan minda rakyat supaya cintakan kerajaan. Menurut beliau, tiada makna untuk memegang jawatan penting dalam parti jika kerajaan yang didokong UMNO dan BN terlepas kepada parti pembangkang yang tidak henti-henti merancang strategi untuk merampas kerajaan termasuk melalui pintu belakang. Saya menyeru kepada kepimpinan, akar umbi, ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional di Sabah dan negeri-negeri yang lain. Jangan pernah percaya kepada fitnah-fitnah yang mahu merosakkan kepemimpinan dan kerajaan kita yang akhirnya matlamat mereka adalah untuk mengambil alih kerajaan yang sedia ada yang didokong oleh kita semua. Beliau yang juga naib presiden UMNO merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Kota Belud Sabah. Mengulas tuduhan beberapa pihak, kononnya beliau cuba bersandiwara berikutan pendedahannya berhubung cubaan pihak tertentu untuk menggulingkan kerajaan melalui pintu belakang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan cubaan berkenaan memang wujud dan beliau ada maklumat tepat mengenai perkara itu. Tegasnya, kerajaan sedia ada hari ini mungkin sudah bertukar jika tiada kesekatan serta langkah awal diambil. Berucap pada majlis sama, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak mengingatkan ahli UMNO supaya sentiasa mengekalkan semangat bersatu padu untuk memastikan parti itu terus kekal sebagai parti tunjang dalam arena politik negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata kesediaan terhadap perjuangan parti amat penting bagi memastikan ia terus relevan dan berkekalan. Anggota parti turut diingatkan supaya terus mengutamakan parti lebih daripada individu. Beliau juga berharap Kota Belud yang merupakan tempat kelahiran UMNO di Sabah pada tahun 1991 akan terus menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Usaha menarik lebih banyak syarikat dari negara Kesatuan Eropah EU melabur khususnya di Malaysia dan AMNO ASEAN antara yang mendapat perhatian menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM47. Laporan lanjut bersama dengan Kamar Finmansyah Kamaluddin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Silakan, Kamal. Baik, terima kasih Taufik. Saudara, assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baik, kami akan bawakan perkembangan terkini di sebelah petang pula bagi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-47. Dan saudara, rundingan kerjasama ekonomi komprehensif serantau atau lebih dikenali RCEP perlu dimuktamadkan segera bagi menarik lebih ramai ya syarikat atau banyak syarikat dari Kesatuan Eropah melabur di Malaysia. Dan menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri 2 Dato' Sri Ong Kah Chuan, rundingan itu akan mewujudkan penyelarasan perdagangan dan pelaburan kepada syarikat luar yang beroperasi di negara ini. Negotiations are being accelerated toward early conclusion of the Regional Comprehensive Economic Partnership, there's a RCEP agreement and the ASEAN-Hong Kong FTA. The RCEP offer the EU companies a huge and lucrative market. Further liberalization and streamlining of trade and investment measures are expected under RCEP. RCEP meliputi perdagangan barangan, perdagangan dan perkhidmatan, pelaburan, ekonomi dan kerjasama teknikal dan hak harta intelektual. Selain itu, ASEAN dan EU telah menyatakan komitmen untuk menjalinkan pelbagai kerjasama termasuklah mengadakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas ASEAN-EU. Perbincangan mengenainya dijangka akan diadakan hujung tahun ini. Dato' Sri Ong berucap pada sidang kemuncak perniagaan ASEAN-EU keempat.
Dalam majlis sama, Kesatuan Eropah akan menggiatkan lagi program sokongan perniagaan Eropah di Asia Tenggara dalam pasaran Malaysia atau lebih dikenali sebagai SEPSEMM bagi menarik lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana PKS ke Malaysia. Jelas pengerusi Dewan Kewangan dan Industri Malaysia Kesatuan Eropah, Femin Fauch, ia seiring dengan usaha mempromosi negara ini sebagai hub PKS di ASEAN. Malaysia as a hub for entry to SMEs in ASEAN. And what we're trying to do is to bring more of these SMEs to the region. So we started together with the EC, with the EU, a program called SEPSEMM, which is the support for European business in Southeast Asia. And I'm very in ASEAN. Program tersebut menggariskan utama iaitu memudahkan akses perniagaan EU ke dalam negara, memberi bantuan serta perkhidmatan. Setakat ini, 11,000 PKS dari Eropah menjalankan perniagaan di rantau Asia Tenggara. Bagi Ketua Ekonomi Asia Pasifik Swiss RE, Clarence Wong, beliau yakin ASEAN berupaya menangani kesan jangka pendek kejutan ekonomi luar. Beliau juga berpendapat asas ekonomi ASEAN kini kukuh berdasarkan pelbagai indikator positif seperti rekod rizab mata wang asing dan langkah-langkah makroekonomi yang diambil kerajaan negara-negara anggota. ASEAN katanya telah banyak berubah dari pelbagai aspek sejak krisis kewangan ASEAN yang lalu, termasuk cara menangani cabaran ekonomi global dan polisi kewangan. When I look at the currency depreciation of ASEAN countries in the recent weeks, I see this as a positive development in the sense that the governments are allowing the currencies to depreciate rather than spending their foreign reserve to defend the currency at a fixed level. And that could be expensive because if you are betting against the global financial markets, it is very likely that you will lose. But we see that the government are sensible and allow the currency to depreciate and then to preserve the foreign reserve. Ekonomi ASEAN jelasnya akan terus dipacu kemunculan kumpulan pendapatan pertengahan, proses urbanisasi dan pembentukan komuniti ekonomi ASEAN AEC. Clarence Wong bercakap kepada media selepas membentangkan unjuran ekonomi ASEAN pada sidang kemuncak perniagaan ASEAN Kesatuan Eropah. Baik, terdahulu hari kedua mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-47 menyaksikan beberapa perundingan dan dialog yang dipengerusikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad. Baik, ia dimulakan dengan perundingan dan dialog dua hala antara AEM dan China kira-kira pukul 7.45 pagi tadi. China diwakili Menteri Perdagangannya Gao Husheng dan timbalannya Wang Xiaowen. Mesyuarat berlangsung kira-kira 20 minit. Ia berkisar mengenai perjanjian perdagangan antara ASEAN dan negara tersebut. Dato' Seri Mustafa kemudiannya mempengerusikan mesyuarat AEM bersama Persekutuan Dewan Perniagaan dan Industri Jepun atau FJCCIA. Jepun diwakili Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industrinya Yoichi Miyazawa. Mesyuarat berlangsung kira-kira 15 minit. Dato' Seri Mustafa yang ditemui selepas mempengerusikan kedua-dua mesyuarat tersebut memaklumkan FJCCIA mencadangkan agar peraturan berkaitan dengan perniagaan diseragamkan bagi meningkatkan bekalan tenaga kerja mahir di rantau ini. Salah satu isu yang dihadapi negara ASEAN ialah kurangnya tenaga mahir, ya, termasuklah di Malaysia. Jadi Jepun menyatakan hasratnya untuk meningkatkan lagi. Dah ada kerjasama dengan melibatkan lebih banyak syarikat-syarikat mungkin. Jadi kita akan merangka program kerjasama untuk meningkatkan bekalan tenaga mahir di negara ASEAN. Jepun katanya berminat untuk melabur dalam industri-industri baru seperti tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Selain itu, FJCCIA turut memberi penekanan kepada industri kecil dan sederhana dan peranannya dalam ASEAN serta Malaysia. Ditanya mengenai perdagangan dua hala antara Malaysia dan Jepun,
Beliau berkata, separuh pertama tahun ini menyaksikan pertumbuhan yang sederhana. Dato' Sri Mustapha menjangkakan ia akan kekal sederhana tahun ini berikutan ekspor utama Malaysia ke Jepun merupakan produk minyak dan gas. Sementara itu, para isteri menteri-menteri ASEAN hari ini dibawa melawat Kompleks Kraft Kuala Lumpur di Jalan Konle. Dan lawatan yang dihoskan isteri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datin Seri Kamarzan Ahmed Maih itu bagi memberi peluang kepada mereka melihat lebih dekat hasil seni dan budaya masyarakat di Malaysia. Semasa lawatan di Kompleks Kraft ini, para isteri Menteri Ekonomi ASEAN berpeluang melihat lebih dekat barangan dan koleksi kraftangan yang dihasilkan para pengkarya tempatan. Ia termasuklah cenderamata, pakaian berunsur tradisional, ukiran, hasil tenunan dan anyaman. Mereka juga diberi peluang merasai sendiri mencanting batik. Mereka juga dibawa melawat rumah tradisional contoh masyarakat Melayu yang ditempatkan dalam Kompleks Kraft. Lawatan diakhiri dengan majlis makan tengah hari. Baik, sekian buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama TV1 kerana kami akan bawakan lebih banyak perkembangan mengenai dengan mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-47 dalam Berita Nasional pukul 8 malam ini bersama dengan rakan penyampai Hazel Desmond. Dengan itu, sekian dari saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baiklah, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Terdahulu, kita akan bersama dengan Abang Muasili, Abang Abdul Samad di RTM Sarawak. Silakan Abang Muasili. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Pesta Sebuyau akan dinaik taraf dan akan dimasukkan ke dalam kalender pelancongan negeri setelah Jambatan Sadung yang dikatakan jambatan terpanjang di Pulau Borneo siap tahun depan. Menurut Menteri Pelancongan dan Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg, jawatan kuasa pelancongan yang dipengerusikan oleh residen Semerahan juga digesa untuk menambah aktiviti pesta itu. Antara yang dicadangkan ialah larian Jambatan Sadong yang berpotensi menjadi ikon pesta Sebuyau yang dijangka mampu menarik penyertaan antarabangsa. Selain itu, Regata Sebuyau juga mempunyai keunikan tersendiri kerana ia satu-satunya regata yang bermula dari laut dan tamat di Sungai Triso. Tambahnya, Sebuyau juga mempunyai hutan simpan semula jadi Ulu Sebuyau yang menjadi habitat kepada pelbagai haiwan seperti mayas dan hutan bakau sebagai sebahagian penting dalam ekosistem pesisiran. Katanya kerajaan juga merancang membangunkan Sebuyau di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan membina pusat bandar dan perumahan di kawasan Semerahan yang dijangka melimpah di kawasan Sadong Jaya dan Asa Jaya. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian selepas merasmikan Pesta Sebuyau di Semerahan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Amar Abang Johari menggesa penduduk Sebuyau mengekalkan perpaduan dan terus menyokong dasar-dasar pembangunan kerajaan untuk kemajuan masyarakat luar bandar. Penebangan pokok nyirih yang penting dalam industri madu kelulut perlu dikawal bagi mengelak kesan terhadap ekosistem sungai di negeri ini. Menteri Muda Alam Sekitar Dato' Len Tarif Saleh berkata, pokok nyirih yang banyak tumbuh di tepi Sungai Rajang dalam bahagian sedikit jika tidak dipantau penebangannya, dibimbangi akan menyebabkan hakisan tebingan sungai. Jelasnya, pokok ini telah diwartakan sebagai spesies terancam yang dilindungi dan permit perlu dipohon dari Jabatan Hutan sebelum sebarang penebangan boleh dilakukan. Pokok ini juga merupakan salah satu spesies pokok yang menjadi kegemaran kelulut untuk membina sarang mereka dan ini menjadikan pokok ini menjadi buruan pengusaha madu kelulut. Tegas Dato' Len, pemantauan ini bukan untuk menyusahkan atau membantutkan perkembangan industri madu kelulut tetapi lebih melindungi alam sekitar. Perkembangan industri madu kelulut ini katanya merupakan sesuatu yang baik untuk ekonomi tempatan namun jika hakisan sungai tidak dielak, ia akan menjadi punca kerosakan industri perikanan sungai di negeri ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program pembangunan komuniti dan kempen menanam pokok 2015 di Selalang Serike. Program kesedaran alam sekitar tersebut turut dipenuhi dengan pelbagai aktiviti lain seperti kempen anti-denggi, pertandingan mewarna, pemeriksaan kesihatan, gotong royong dan senaman aerobik. Keunikan kebudayaan dan permainan tradisional masyarakat Kedayan harus ditonjolkan semula supaya tidak hilang dek zaman.
Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman Ismail, keunikan ini boleh diperlihat pada acara seperti makan tahun perdana Anjuran Persatuan Kedayan. Justru beliau mahu persatuan itu lebih kreatif dalam melaksanakan pelbagai program bagi memastikan warisan masyarakat itu kekal untuk tatapan generasi akan datang. Katanya keunikan bahasa Kedayan juga perlu terus dipraktikkan dan diajar kepada generasi muda walaupun ketika ini banyak berlakunya asimilasi kebudayaan termasuk perkahwinan campur. Beliau berucap merasmikan Malam Kebudayaan Majlis Makan Tahun Perdana Anjuran Persatuan Kedayan Limbang dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Limbang di Kampung Limpaki Limbang. Pelbagai aktiviti dan persembahan kebudayaan diadakan pada malam itu termasuk pertandingan Ratu Cantik, tarian ado-ado dan persembahan artis Kedayan serta pertandingan sukan tradisi. Pembangunan yang semakin mencabar memerlukan golongan muda terutama generasi Y mendapatkan pelbagai ilmu bagi melengkapkan diri ke arah belia yang cemerlang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ilmu asas yang diperoleh di sekolah tidak mencukupi dan mereka perlu menambah ilmu dengan menyertai pelbagai kursus serta seminar yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Katanya melalui seminar atau kursus, mereka dapat meningkatkan kepekaan perkembangan pembangunan dan kehendak era globalisasi masa kini. Beliau berucap pada majlis penutupan program Bina Takwa Belia Y Cemerlang peringkat negeri Sarawak, anjuran Jabatan Belia dan Sukan di Kampung Pasir Pandak, Kuching. Beliau turut menghargai usaha Jabatan Belia dan Sukan yang proaktif dalam membimbing dan mendidik belia ke arah kecemerlangan diri dan kepimpinan. Seramai 42 pelajar sekolah dan lepasan sekolah dari kawasan Dewan Undangan Negeri Pantai Damai dan Demak menyertai program 3 hari itu. Tiga kawasan di negeri ini mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar, kawasan tersebut ialah Seri Aman dengan bacaan IPU 123, diikuti Samarahan 114 dan Kuching 104. Tinjauan RTM di sekitar Bandarai Kuching mendapati jarak penglihatan semakin kabur dengan jarak 2 km. Enam kawasan lain mencatat bacaan IPU sederhana iaitu Sibu 93, Serikek 89, Bintulu 92, Miri 75 dan Kapit 69. Manakala Limbang mencatat bacaan IPU baik iaitu 52. Penganjuran Jom Konvoi Merdeka oleh Persatuan Penggemar Otomotif Sarawak merupakan platform terbaik dalam menyebar luas maklumat mengenai sejarah kemerdekaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Snowden Lawan berkata, sempena bulan kemerdekaan ini, generasi muda perlu diajak menyertai pelbagai program yang boleh memberi manfaat kepada mereka selain memupuk minat untuk mengetahui sejarah kemerdekaan negara. Ini termasuk mengibarkan jalur gemilang dan menyertai pameran kenderaan automotif yang boleh menggalak mereka bertukar idea dan melihat sendiri teknologi terkini kenderaan dari sebelum zaman kemerdekaan hingga kini. Snowden memberitahu pemberita selepas melepaskan 400 buah kenderaan pelbagai jenis pada program Jun Konvoi Merdeka di Kuching. Pameran dua hari itu disertai oleh peserta dari seluruh bahagian di Sarawak dan ia bertujuan untuk membawa pelbagai masyarakat bersama-sama menerusi rangkaian sukan dan rekreasi kenderaan bermotor. Bagi memastikan pelajar cemerlang dalam peperiksaan sejarah pelajaran Malaysia SPM, Persatuan Graduan Bumi Putra Sibu telah mengadakan klinik intensif kecemerlangan SPM atau Klik SPM untuk 300 pelajar dari 16 sekolah menengah kerajaan di Sibu. Program yang bermula tahun lalu itu mendapat sokongan padu dan kerjasama dari Pejabat Pendidikan Bahagian Sibu dan Kolej Universiti Teknologi Sarawak UCTS. Menurut Pegawai Pelajaran Daerah Sibu, Wong Chung Kung, Klik SPM ternyata telah berjaya menaikkan semangat para pelajar untuk lebih bersedia menghadapi SPM di samping memberi kesedaran akan potensi masing-masing dalam mencapai kejayaan. Wong ditemui pada perasmian program itu di Sibu. Program akan berlangsung setiap Ahad bermula 2 Ogos lalu hingga 18 Oktober nanti. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Nora Zimah di Kota Kinabalu. Terima kasih Abang Wasili di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Amalan gotong royong membersihkan kawasan kampung perlu diteruskan dalam kalangan penduduk di negeri ini.
Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Zakaria Idris berkata, amalan gotong royong membersihkan kawasan kampung bukan sahaja dapat memupuk semangat kejiranan, malah mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk berbilang kaum dan agama di kampung berkenaan. Ini sangat bermanfaat dan menunjukkan bahawa perpaduan kita yang memang ada dapat kita kekalkan dan eratkan sekali. Kena gotong royong ini bukan sahaja berpihak kepada satu suku kaum, tetapi dia menyeluruh, terutama sekali pembersihan di kawasan masjid, di kawasan-kawasan persekitaran kampung, juga di kawasan gereja. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan program membantu rakyat membara solidariti Malaysia, gotong royong anjuran pergerakan Puteri UMNO Libaran di Kampung Jaya Bakti, Sandakan. Menurut Datuk Zakaria yang juga wakil rakyat Gum-Gum, program ini yang disertai pelbagai lapisan masyarakat termasuk para belia dapat mendidik generasi muda mengenai kepentingan kerjasama dalam masyarakat selain membentuk insan yang seimbang dalam semua aspek. Kawasan kampung yang bersih juga dapat menghindarkan penduduk daripada pelbagai risiko penyakit. Program Sahabat Maritim Anjuran Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM bersama Petronas yang diadakan di Pulau Matanani, Kota Belud baru-baru ini wajar diteruskan demi kepentingan penduduk setempat. Jelas timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksmana Madya Maritim Datuk Ahmad Puzi Abdul Kahar, program Sahabat Maritim bukan hanya satu kolaborasi mengenai kesedaran keselamatan, malah merangkumi isu-isu berbangkit. So, dalam program ini, banyak aktiviti telah kita laksanakan, bukan saja memberi penerangan dalam bentuk perundangan maritim negara, tetapi juga melibatkan beberapa aktiviti lain dengan jabatan-jabatan dan agensi yang turut serta dengan kita. Beliau bercakap dalam sidang media sempena program Sahabat Maritim di Pulau Matanani, Kota Belud. Sementara itu, Pengerusi Petronas Sabah dan Labuan Muhammad Firoz Asnan ketika ditemui memberitahu pihaknya amat mementingkan program ini dalam usaha memberi kesedaran kepada penduduk pulau, khususnya nelayan, tentang keselamatan dan risiko jika tidak mengedahkan larangan jarak 500 meter dari pelantar minyak. Yang mereka sekarang faham dan aware langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil bila mereka menjalankan aktiviti menangkap ikan di laut, terutamanya bila berada dekat dengan pelantar laut kami. Program ini turut disertai pihak Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk memudahkan penduduk menukar kad pengenalan masing-masing. Yang membuat gantian kad pengenalan di sini, kita proses di Kota Baru dan kita akan hantar di pejabat JPN Kota Belud. Dia mungkin akan keluar sana. So, collection ini pun nak ambil itu semuanya online pengesahan lah. Bagi lebih 1,000 penduduk Pulau Matanani, mereka amat menghargai inisiatif pihak terlibat dan berharap sebuah klinik atau hospital dapat diwujudkan di pulau itu. Harapan saya ini supaya diadakan wujud di pulau ini hospital. Dengan itu kebaikan juga di kalangan-kalangan keluarga kami di sini pulau untuk daripada pergi lagi jauh. Kami mohon minta kliniklah di sini. Kenapa? Nanti kalau ada orang sakit tengah-tengah, salah punya anak sakit anu kan jantung. Program dua hari ini turut melibatkan anggota dari agensi lain termasuk Jabatan Kesihatan, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Festival Irama Rimba Liar Borneo ROR yang berlangsung dua hari sejak semalam di Pusat Penemuan Hutan Hujan RDC Sepiluk, Sandakan mampu menggalakkan orang ramai untuk menghargai warisan alam semula jadi, seterusnya bertanggungjawab menjaga serta memulihara hutan secara lebih mapan.
Menerusi Festival ROR, pengunjung dapat mengenal hidupan liar yang dilindungi di Sabah selain mengalami sendiri suasana hutan hujan di negeri ini. Berucap melancarkan festival ini, Ahli Parlimen Batu Sapi Datu Linda Sen Faulin berkata ROR mampu mendidik orang ramai mengenai kepentingan memelihara hutan hujan di dunia sesuai dengan tema Festival Biodiversity dan masa depan kita. Tambahnya, penganjuran festival ini disandakan berupaya memperkenalkan daerah itu sebagai destinasi pelancongan alam semula jadi yang amat unik di dunia. Festival Anjuran Pertumbuhan Alam Masa Depan Borneo Sabah dan Tindakan Perlindungan Hidupan Liar di Sabah antara lain menampilkan acara menarik seperti siaran wayang atas pokok bertajuk Sandokan yang mengisahkan pandangan pengembara mengenai daerah Sandakan dan persembahan pentas bertemakan Alam Semula Jadi oleh beberapa artis terkenal tanah air dan tempatan Sabah. Kesedaran masyarakat tentang hak asasi haiwan perlu dipertingkat ia demi memastikan haiwan mendapat perlindungan daripada perlakuan kejam. Menurut Ahli Parlimen Silam, Datuk Haji Datuk Nasrun Datuk Mansur, isu ini pernah dan telah dibincangkan di Parlimen. Ini termasuk penguatkuasaan Undang-Undang Kebajikan Haiwan 2015. Melalui undang-undang tersebut, hukuman dan denda lebih berat akan dikenakan terhadap mereka yang menganiaya serta mengabaikan haiwan di negara ini. Beliau berucap merasmikan pertandingan kucing se-Borneo di Dewan Perdana Lahad Datu. Program anjuran Kelab Pencinta Haiwan Lahad Datu yang julung kali diadakan di daerah itu memberi peluang kepada masyarakat setempat memperaga haiwan peliharaan masing-masing. Turut hadir pengerusi penganjur Ernie Izaidah Haji Murshid. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya bersama rakan penyampai Syafiq. Silakan. Terima kasih. Penggunaan teknologi nuklear bakal menjadi alternatif bagi menampung tenaga elektrik menjelang tahun 2025 tertakluk kepada bekalan tenaga elektrik sedia ada. Menurut Presiden Persatuan Sains Nuklear, Dr. Zaini Hamzah, tenaga nuklear dipilih kerana ia lebih efektif berbanding penggunaan petroleum dan arang batu yang menyumbang terhadap pencemaran udara. Jadi dia bila kita sebut itu, dia bukan fokus pada power saja. Teknologi itu luas. Jadi sainsnya itu kena ada dan engineering itu kena ada. So when we talk about this nuclear, satu term yang saya gunakan itu precise engineering. Dan jadi itu adalah perkara yang sangat perlu. Dan kita nak menjadikan pelajar-pelajar kita ni aware, dia sedar bahawa ini adalah ilmu yang penting untuk kita memajukan negara di masa yang akan datang. Dalam pada itu, pelbagai aspek perlu dipertimbang bagi melihat tahap keselamatan tenaga nuklear yang dibina. Tambahnya, 1,000 pakar dalam bidang teknologi nuklear disasar dilahirkan dalam beberapa tahun lagi bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam bidang ini. Kebimbangan itu turut dibincangkan dalam Persidangan Antarabangsa Sains Nuklear dan Kejuruteraan 2015 di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai. Menurut Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Inovasi USIM, Datuk Dr. Mustafa Hanifah, persidangan 3 hari itu bagi menarik minat pelajar serta pakar dalam bidang sains nuklear. Kita dah ramai dah dalam teknologi dan kejuruteraan. Tetapi dalam nuclear science ni memang satu bidang yang amat mencabar. Dan kita tengok di negara-negara barat ataupun negara yang dah maju, mereka ni memang terkenal dengan nuclear science ni, sains nuclear. Dan Malaysia banyak sekarang ni kita banyak bergantung dengan minyak, saya kata lah, minyak dan gas dan sebagainya. Tetapi berapa lama kita nak gantung situ? So di bidang sains nuclear ni lah mungkin insyaAllah akan membantu kita dalam menjana elektrik ataupun dalam teknologi dan juga kejuruteraan insyaAllah. Melihat fenomena matahari terbit dan terbenam adalah suasana yang sangat mengujakan. Bagi mendapatkan pandangan yang lebih jelas, Balai Cerak Baitul Hilal Port Dickson kini dilengkapi teleskop termoden, Takashi, Solar dan Dickson yang membolehkan kaedah mencerak matahari dilakukan dengan lebih berkesan. Menurut penolong pengurus pendidikan dan latihan balai tersebut, Muzamir Mazlan, pengunjung boleh mencerak permukaan sebenar matahari dengan begitu jelas pada jarak dekat.
Satu yang benda paling penting, dia melengkapkan sesebuah apa tu, balai cerap lah. Maknanya balai cerap ni dah memang dah ada dua fasiliti yang penting. Satunya untuk balai cerap setelah untuk waktu malam, dan balai cerap matahari ni untuk waktu siang. Jadi di sini, ini produk terbaru lah, balai cerap matahari ni. Jadi kalau pengunjung yang yang datang kat sini, untuk walawatan waktu siang tak ada masalah. Kita boleh gunakan balai cerap matahari untuk kita buat aktiviti cerapan. Itu paling penting. Dan setakat ini pun kita dah memang, kita baru je operasi. Kita buka itu hari waktu cuti sekolah bulan 3. Jadi daripada sejak bulan 3 itu hari sampai ke hari ini, memang kita dah ada lawatan dah untuk aktiviti cerapan matahari ini. Teknologi polen dengan berat hampir 60 kg itu turut dilengkapi pelindung khusus yang melindungi mata. Yang minat dalam aktiviti yang ini, aktiviti yang baru jugalah, orang macam tak percaya, boleh ke kita tengok matahari? Boleh kita tengok matahari kan? Boleh sebenarnya, saya lah kena cerita, boleh. Tapi dengan peralatan yang sesuai, yang selamat. Jadi benda ni adalah selamat lah, sebab ada filternya, ada penapisnya, so tak ada masalah. Mata kita takkan problem. Selain dibuka untuk orang ramai, Balai Cerap Baitul Hilal Port Dickson juga menjadi tumpuan penyelidik dalam bidang astronomi. Sebagai rakyat Malaysia, pelbagai cara boleh dilakukan untuk menyemarakkan lagi semangat sambutan Hari Kebangsaan. Avilion Admiral Cove di Port Dickson mempunyai cara tersendiri, iaitu dengan menyediakan Merdeka Buffet Dinner yang menyajikan masakan tradisional dari 14 buah negeri di Malaysia. Masakan seperti ayam masak lemak cili api, terung berlada, gulai tulang rawan serta kuih muih tradisional disajikan buat pengunjung yang datang ke hotel berkenaan sehingga 31 Ogos ini. Menurut pengurus makanan dan minumannya, Ahmad Fidaus Singh Abdullah, sudah menjadi tanggungjawab sosial korporat untuk terus mengenengahkan masakan tradisi negara, terutamanya kepada para pelancong. Merdeka Buffet di Admiral Cove, Avilion Admiral Cove ni, kita akan buat berkonsepkan grill, yeah, more on grill, barbecue, di mana kita akan menggabungkan grill menu bersama dengan locals, local item seperti masakan yang terkenal di Negeri Sembilan. Okay, and then kita akan ada juga masakan daripada beberapa state yang lain, dan juga golongan gabungan daripada dessert pemanis-pemanis mulut yang from English to Malaysian. Range total of food yang kita akan pamerkan pada malam tu lebih kurang dalam 40 type of dishes masakan. So yang akan menjadi lebih popular adalah grill item kita, mana is semuanya on grill on the spot. Then kita akan ada salad bar, dan kita juga akan ada satay station, ais kacang. Timbulnya idea ni adalah kerana sempena dengan Merdeka juga kan. So then at the same time kita pun ada boat fiesta yang kita akan buat di Admiral ni. Ada lebih kurang 14 jenis boat yang datang daripada luar negara. So it's a good time, that's why kita pilih hari tu untuk pamerkan makanan ni. Eksekutif Sous Chef Ahmad Muji berkata, untuk merealisasi sasaran 5 juta pelancong ke Negeri Sembilan melalui masakan, pemilihan makanan dibuat melalui perbincangan bersama chef lain bagi memastikan makanan tersebut digemari serta dapat dinikmati oleh semua bangsa. Yang kali ini untuk Merdeka Buffet ini, kita sambut sekali dengan sempena kita punya pameran boat-boat. Jadi menu-menu itu digabungkan antara masakan yang ada di Malaysia dan luar negeri. Kalau Kelantan biasanya popular dengan ayam percik lah, ya. Dan macam di Negeri Sembilan, gulai ladok lah. Dan di Sarawak mungkin ada tulang rawan tadi dan gulai rempah. Selalunya kalau gulai rempah dia belasannya Sarawak, dia akan campur dengan batang pisang, kan? Kita ambil yang agak popular lah, yang dapat sambutan yang menggalakkan. Sekian paparan berita dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saudara, seterusnya dan sedikit laporan berkenaan dengan jemaah haji di Mekah.
Semua maktab penginapan di Mekah kini telah bersiap sedia menerima ketibaan jemaah haji Malaysia. 10 bas yang bakal membawa kumpulan pertama jemaah haji dari Madinah akan bertolak awal pagi esok dijangka tiba pada pukul 2 petang waktu tempatan. Laporannya bersama dengan wartawan Syahril Sharafuddin dari Mekah. Sebelum jemaah haji bertolak esok, pasukan media dan petugas tabung haji terlebih dahulu berangkat dari Madinah ke Mekah. Lengkap berpakaian ihram, kami turut mengambil peluang keemasan ini menunaikan umrah dengan bermiqat di Bir Ali. Petugas media kali ini ditempatkan di Abraj Al-Janadiriyah yang menjadi pusat utama operasi haji Malaysia di Mekah. Secara keseluruhan, 6 maktab disediakan bagi jemaah haji muassasah dan 1 maktab bagi jemaah dari pakej swasta. Pada tahun ini, bagasi jemaah dari Madinah dibawa sehari lebih awal bagi mempercepatkan proses daftar masuk jemaah ke maktab. Supaya bila jemaah haji sampai di Mekah nanti, mereka akan lebih mudah untuk bergerak naik ke bilik masing-masing kerana mereka hanya perlu membawa beg peroda tu dan beg bagasi mereka semua akan menunggu di bangunan ataupun tingkat penginapan masing-masing. Jadi insyaAllah selepas mereka tiba, mereka akan dibenarkan untuk berehat selepas perjalanan yang jauh daripada Mekah itu. InsyaAllah selepas itu kita akan mula akan bersedia untuk menjalankan ataupun membawa mereka melaksanakan umrah mereka yang pertama. Menurutnya, 51% jemaah haji akan berangkat dari Madinah, manakala 49% lagi akan tiba dari Jeddah dan terus memasuki kota Mekah. Pelbagai kemudahan telah siap sepenuhnya di maktab penginapan bagi memudahkan urusan harian jemaah kerana mereka akan lebih sebulan berada di Mekah. Selain daripada sajian makan tengah hari dan makan malam, kami juga menyediakan pembinaan-pembinaan seperti klinik di maktab. Kami mengadakan perkhidmatan nasihat ibadat di mana terdapat pembimbing-pembimbing ibadat haji yang akan bersama-sama di maktab. Kami akan menyediakan pusat perkhidmatan di maktab dan juga pusat perkhidmatan pelanggan. Dan selain itu juga ada lagi beberapa perkhidmatan seperti kaunseling dan juga kaunter perkhidmatan pengeluaran wang. Baik, jarak antara maktab penginapan yang disediakan oleh pihak tabung haji dengan Masjidil Haram tidaklah jauh sangat sebenarnya, antara 700 hingga 950 meter sahaja. Saya berada di hadapan Abraj Al-Janadiriyah, merupakan antara maktab penginapan bagi jemaah haji dan juga pusat operasi haji. Dan jarak untuk maktab ini dengan Masjidil Haram, kalau anda boleh saksikan, di sebelah sana adalah menara jam di Mekah ini, dan di sebelah menara jam adalah Masjidil Haram. Jadi di sini kita boleh nampak Masjidil Haram taklah jauh sangat untuk jemaah berulang alik untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram. Dari Mekah Al-Mukarramah, saya Syahrul Sharafuddin dan juru kamera Zamzi Osman melaporkan. Bila sempena bulan kemerdekaan, Kerajaan Negeri Kedah akan mengadakan pertandingan keceriaan peringkat negeri 2015 bagi menyemarakkan hari sambutan kemerdekaan. Pertandingan berkenaan bertujuan untuk memberi pengiktirafan serta penghormatan kepada rakyat Kedah sama ada secara individu atau organisasi yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan, Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah berkata, pertandingan tersebut memberi fokus kepada suasana keceriaan dan kreativiti hiasan jalur gemilang di bangunan atau premis masing-masing. Pertandingan terbuka yang dibahagikan kepada 7 kategori iaitu bangunan, sekolah, pekan, restoran atau kedai makan, pintu gerbang, kereta berkumpulan dan kampung. Penilaian dibuat berdasarkan 3 aspek iaitu kreativiti, daya tarikan dan nilai tambah. Kita menunjukkan kelainan seperti membuat bendera menggunakan flora, menggunakan bahan-bahan yang menjimatkan atau yang terbuang atau bahan-bahan yang terpakai. Dan menyerlahkan iaitu sambutan bulan kemasaan dengan mempamerkan bendera-bendera yang terbesar, terpanjang, terbanyak. Bercakap kepada RTM di Alostar, beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa kecil pertandingan berkata, pertandingan menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM21,000. Borang permohonan boleh didapati di pejabat daerah di kawasan masing-masing. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 28 Ogos ini.
Penilaian akan dibuat pada hari berikutnya dan hadiah akan disampaikan pada 31 Ogos sempena Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kedah di Alustar. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri berita nasional untuk hari ini. Dengan itu, laporan meteorologi akan menyusul selepas ini dan assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seperti biasa, laporan cuaca dimulakan dengan melihat corak tiupan angin seluruh Malaysia. Dan sebelum itu, Taufan Goni masih lagi dicerap ketika ini dan sekarang berada kira-kira 274 km di tenggara Taipei. Dijangka ia bergerak menuju ke arah utara dengan kelajuan sekitar 10 km sejam. Taufan Goni ini menyebabkan keadaan angin kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam dan ombak setinggi 3.5 meter di kawasan perairan Laut China Selatan juga di perairan Barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran laut kategori pertama untuk kawasan perairan berwarna kuning ini dan amaran ini dijangka berterusan sehingga Isnin 24 Ogos 2015. Sepanjang tempoh ini keadaan adalah berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Paparan imej radar ini menunjukkan keadaan cuaca pada petang ini di semenanjung hujan beserta ribut petir kini berlaku di kebanyakan negeri khususnya di sebelah utara dan pantai timur semenanjung juga di kawasan tanah tinggi dan juga di sekitar Johor ketika ini. Dijangkakan hujan yang berlaku ketika ini beransur-ansur reda menjelang ke awal malam nanti. Dan di negeri Sabah pada petang ini juga tiada hujan di hampir kesemua bahagian begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Namun pada malam nanti sebahagian kecil bahagian pedalaman dan pantai barat ini jangka boleh berlaku hujan. Dan di negeri Sarawak ketika ini tiada hujan di kesemua bahagian dijangkakan untuk sepanjang malam ini. Dan sebelum berakhir kita ke tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia.